Kita touring, ya, touring, kita dari komunitas Lengkursar 80 Seri Riau. Ya. Jadi kita touring ke titik nol Barat Indonesia. Oke, selamat sore bosku. Sepertinya hari ini akan mencoba pemasangan saluran air, ya, ataupun menanam pipa untuk saluran air yang di sana yang sudah digali kemarin bosku. Dan ini rencananya akan disambung dulu bosku ataupun bilas, ya. Saat ini hujan turun terus, ya. Yang tadinya mau ngelas pipa ini tadi tertunda sebentar bosku karena hujan. Bisa kita lihat ketahanan jalan Batu Jomba sekarang bosku, ya, sudah terlihat sangat tahan bosku, ya. Dari atas sepertinya langsung mengalir, tidak meresap lagi bosku, bisa kita lihat, ya. Dan sementara sebelah kanan drainase sudah berfungsi dengan bagus bosku, ini bisa kita lihat enggak air langsung mengalir, ya. Sudah sangat bagus bosku. Ini ada mobil dari arah Cipirok. Yo, oke. Okay. Nah, ini bosku, bisa kita lihat di sini, ya. Mungkin sebentar lagi akan dilakukan pengelasan pipa bosku setelah hujan reda. Ataupun pemasangan gorong-gorong untuk aliran air yang di depan sana bosku. Kita lagi bosku, hujan sudah reda, ya, akan dimulai lagi untuk pengelasan pipa. Oke, kita lihat kapalnya sudah mulai bergerak bosku, ya.
ini baru pas ini. Oh, terus terus. Ini merupakan pipa yang kedua bosku ya, mau dipindahkan lagi untuk dilas bosku. Ada embel-embelnya di dalam buku ya. Batang lagi sih ya, mau dipindahkan. Ini yang mau disambung besi ya. Kita yang terakhir, karena pipanya hanya 3 batang besi. Itu rencananya akan dilentangkan di sini bos ya, untuk pembuangan air.
go, go. Nah. Oke. Okay. Karet eskavator sudah di ke posisi semula bos ya. Ada isi juk. Oh, macam berat. Oke om, lihat aja kamera udah tembak ya. Pak, nanti rombongan kami dimasukin Pak ya. Dari mana Pak? Dari Pekanbaru. Oke, oke. Itu rombongan dari mana Pak? Kita dari Pekanbaru Pak, dari Sabang kemarin. Oh iya? Iya. Land Cruiser 80 series. Oke, hati-hati di jalan. Ya, Pak. Yuk. Ayo om, pada merapat om. Oke, lanjut lagi bosku. Oke om, youtuber Batu Jombanya udah standby. Nah di sana bisa kita lihat ya rombongan dari Pekanbaru bos ya, tuh melintasi Batu Jomba. Oke om. Oke, bisa kita lihat bosku sudah semakin bergerak ke depannya. Ini dia. Luar biasa. Luar biasa. Mobil lewat semua bosku ya. Mewah semua bosku, luar biasa. Hati-hati di jalan Pak. Oke. Ini rombongan dari Pekanbaru bosku ya. Hati-hati di jalan Pak. Ya, makasih. Mantap. Rombongan dari mana tadi Pak? Kita dari Pekanbaru Bang. Pekanbaru menuju kemana nih Pak? Kita touring. Kita touring. Ya, touring. Kita dari komunitas Land Cruiser 80 series Riau. Ya. Jadi kita touring ke titik nol barat Indonesia, ke Pulau Sabang. Nah rangkaian ini udah 9 hari. Sudah 9 hari kita berjalan. 9 hari Pak ya? Iya. Nah ini udah rute mau pulang. Kita okay, sudah mau kembali lagi ke Pekanbaru. Ya. Tapi mungkin kita mampir dulu di ini. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Saya di jalan Pak ya. Sama-sama Pak. Siap. Oke. Lihat. Buat beli rokok ya. Oke, terima kasih Pak. Nanti bagi dua sama yang itu ya. Oke, oke. Ya, makasih ya. Oke, oke. Alhamdulillah ada rezeki dari touring tadi bosku ya.
Itu ada teman kita dari Beji bos ya. Nah, itu tadi bosku ya, itu touring dari Pekanbaru. Dan ini waktu sudah menunjukkan, sudah mendekati maghrib bosku ya. Karena sudah kedengaran hajan bosku. Jadi kita di sini hanya istirahat dulu sebentar. Lanjut bosku. Mungkin pagi ini akan dilasin bosku ya, ataupun dibuat gorong-gorong hari ini di sini bosku. Karena semalam operator tukang lasnya tidak tiba-tiba bosku ya. Bisa kita lihat mesin lasnya masih di sini bosku. Masih ditutupi dengan rapi ya. Di sana ada mobil Grand Max bosku ya, muatan kasur, nampaknya sangat tinggi ke atas bosku. Kita lihat apakah di sini bisa bosku ya. Ini masih di, sepertinya masih cek ke sini bosku. Ini sopir dicoba cek dulu bosku, apakah bisa lolos dari sini ya. Ini agak lain bang portalnya. Akhirnya yang muatan kasur tadi bosku putar balik ya, muatannya terlalu tinggi bosku. Bisa kita lihat ketahanan jalan baru ini bosku ya, setelah diguyur hujan masih terlihat kuat bosku. Tidak seperti dulu lagi ya, ada lumpurnya, ini langsung sudah bersih langsung bosku, kering. Dan di sini juga bisa kita lihat sudah kuat penahannya bosku ya, sepertinya tidak ada pergeseran. Dan di sisi drainase bisa kita lihat sama sekali tidak ada gangguan bosku ya, masih terlihat utuh sampai ke atas bukit. Ini dia bosku, hanya saja sampai hari ini belum bisa diperbolehkan roda 6 untuk melintasi Batu Jombe ini bosku, walaupun sudah terlihat jalannya sudah kuat bosku. Bisa kita lihat untuk roda 4 sudah sangat aman bosku ya. Oke. Dan untuk penahan longsor bosku direncanakan akan dibuat tembok di sini bosku ya. Namun karena pada saat ini masih dilakukan penelitian bosku ya, ataupun melihat bentur tanah, masih dilakukan pemboran. Bisa kita lihat di sana ada titik pemboran bosku. Dan ini bosku ya, karena untuk pemeriksaan untuk bangunan biaya yang besar
harus cukup hati-hati bosku ya, perlu proses yang agak lama. Yang penting semua teman-teman harus bersabar untuk menunggu kapan ini ditembok dengan kuat bosku. Oke, di sana ada eltor. Ini matanya berat bosku ya. Bisa kita lihat kabut sudah hilang bosku ya. Suasana pun sudah semakin terang. Ini dari arah Sipirok bosku. Ada brand neck bosku. Okay. Masih lancar terus bosku, masih dari arah Terutung bosku. Semua terlihat sangat lancar bosku ya. Kita lihat dari arah Spirok. Ada tenaga busuk. Oke, lewat. Oke bosku. Y vuelve allí.